putra bungsu Ahmad Dhani Abdul Qadir Jailani atau yang akrab disapa Dul, Minggu dini hari terlibat kecelakaan maut di Tol Jagorawi. Dul mengendarai sedan Mitsubishi Lancer bernomor polisi B80SAL. Dalam mobil tersebut, Dul bersama satu orang temannya berinisial N. Peristiwa terjadi ketika mobil yang dikendarai Dul dari arah Bogor menuju Jakarta tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pagar pembatas. Saking kencangnya, mobil terbang ke jalur berlawanan. Di saat bersamaan, melintas mobil Grand Max. Tabrakan kian parah ketika dari belakang mobil Toyota Avanza tak bisa menghindar dan terjadilah kecelakaan maut tersebut. Jumlah korban tewas mencapai 6 orang dan sebagian jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Sementara itu, Dul saat ini masih terbaring tak sadarkan diri di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan. Dul mengalami patah kaki dan luka di bagian tubuh.